ngasih makan Esan Jinora ayam utuh, guys. Iya, betul. Dengan bulunya, dengan isinya semuanya, guys. Oke, kita kasih ya ayamnya, guys. Utuh ya. Ya. Makanannya, tapi dikepo ya, guys. Kira bakal gerak, makan. Tuh, gimana itu? Nah. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, jadi hari ini gue mau bikin konten ngasih makan Esan Jinora ayam utuh, guys. Jadi kali ini kita kasihnya ayam utuh yang biasanya kita kasih ayam potong-potong yang udah kayak di pasar gitu, yang siap masak gitu ya. Kalau sekarang kita kasihnya ayam utuh, guys. Iya, betul. Dengan bulunya, dengan isinya semuanya, guys. Dan kenapa gua ngelakuin ini sekarang? Karena ada saran dan kasih tahu sama The Expert. Buat yang belum tahu nih, siapa The Expert ya. Jadi The Expert itu adalah orang dari Afrika yang ahli, emang orang ahli yang merawat banyak satwa liar kayak harimau, singa, hyena dan lain-lain ya. Tapi dia menginginkan privasi namanya, dan ya boleh kan biasanya butuh privasi, jadi kita nggak sebut namanya, tapi gue julukin The Expert gitu, guys, kurang lebih. Nah, jadi sekarang kita mau ngasih makan ayam utuh, guys ya. Jadi katanya itu penting banget buat harimau dikasih ayam utuh karena banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh harimau. Jadi nggak cuma daging dan tulang aja, ternyata masih banyak anggota tubuh di ayam tersebut yang dibutuhkan oleh harimaunya. Kayak bulunya, ternyata bulunya dibutuhkan oleh harimau, guys ya. Katanya itu ada kalsium dan lain-lain lah, pokoknya ada nutrisi yang dibutuhkan oleh harimau ya. Untung ada si expert ini, jadi gue dikasih tahu harus kali-kali ngasih ayam utuh, guys. Oke, jadi sekarang kita ambil dulu ayamnya. Depannya masih hidup malah. Kalau ayamnya sekarang masih hidup, jadi tentunya kita nggak akan ngasih hidup-hidup ya. Jadi kita sembelih dulu. Nah, masih hangat kan, masih fresh, kita langsung kasih, dan itu bagus banget katanya gitu, guys. Oke, buat yang bilang kaosnya jangan nyisa binatang, kasih dong ayam bla 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 bla, guys. Pertama, gua nggak ngasih ayam hidup ya, karena kan nggak boleh. Yang kedua, ya gimana, guys, masa Esan Jinora mau kasih makan brokoli, kan nggak bisa ya. Dan kalau misalkan kita ngasih makan ayam yang biasa kita kasih kayak cuman udah daging doang sama tulang, itu mereka ternyata kurang, masih kurang, nggak terpenuhi itu di sini. Jadi mau nggak mau ya gimana, guys, itu udah hukum alam. Oke, jadi let's go, kita ambil dulu ayamnya, kita sembelih dengan cara Islam, dan kita kasih ke mereka dengan keadaan masih fresh, masih hangat ya, guys. Come on, let's go, let's go. Hey guys, ini ayamnya ya, kasih ayam ya boiler. Jadi kita ambil ayamnya, kita sembelih dulu, baru kita kasih ke Esan Jinora ya. Ini seperti biasa bukan karena konten, tapi emang konten yang ikut ke kegiatan gue ya. Emang ini kegiatan penangkaran, oke? Dan mereka di Afrika juga ngasihnya banyaknya ya utuhan, itu katanya lebih bagus. Jadi make sense ya, guys. Jadi siapa yang menyembelih ayamnya? Jul, cuci dulu ayamnya. Bismillah. Dua ayam aja, Esan satu, Jinora satu. Len, jangan dulu len. Aja len mak len udah gede ya, len yang makan ayam itu len ya, sabar len ya, jangan dulu len ya. Kalian juga makan ayam sama, guys, proses gini disembelih, cuman bedanya kalian lihat hidupnya, guys. Jadi itu yam penan yam. Kalau tanya kasihan kasihan nggak kasihan, guys, cuman gimana ya kalau misalkan kita punya binatang karnivor dan makannya daging, jadi gimana, emang begitu apa adanya, guys. Oke, San, apaan tuh? Kita kasih losinnya, guys, ya ayamnya ya. Biar masih hangat, masih fresh gitu. Nutrisinya masih lengkap. Tunggu sebentar, San. Sebentar. Kaget. San. Oke, kita kasih ya ayamnya, guys, utuh ya. San. Ini nih. Sembuli. Kelakuan Esan ya lo. Kalian dikasih ya kayak gimana ya dikasih ayam?
Ya San, makan San. Apakah dia tidak mengetahui bahwa ini adalah makanan? Itu kan pertanyaan juga sih ya. Sebuah pertanyaan karena San gak pernah lihat makanan bentuknya kayak gini ya. Gak pernah dia, karena lihat ayamnya lebih kecil bentuknya kayak gitu ya. Udah tinggal daging sama tulang yang biasa kita makan dulu. Kalau ini kan wujud baru kan bagi dia. Maaf San, masa didonasiin ke semut San? Jangan dong sama lalat. Dilepas di hutan mau makan apa? Mau setiap hari dikirim ayam San ke rumahnya di hutan. Nah. Dibawa main. San. Loh, praying. Itu makanannya dimakan loh, San. Tau gak itu makanan, San? Lah nungguin gak akan gerak, San. Udah mati gak akan gerak, udah sendiri. Nungguin. Gak akan dikejar kamu, San. Malah ngajak main ke makanannya. Larian gitu maksudnya gimana sih? Apa rasanya, San? Kenapa sih gitu? Gak enak. Ih, sedikit. Enak rasanya. Nah, kepo aja. Ya mati, San. Loh. Dimainin, cuffing lagi. Tipis aja. Apa sih? Ini harimau hatu nih. Makanannya situ guys, di dekat kayu. Batang kayu. Malah pipis lagi anaknya. San. Iya tahu cuffing ini kita daging. Daging San. Eh San, makan ayam. Kilo. Enggak ada yang ngajak main San, ngajak makan. Makan daging San. San. Daging. Makan. Gimana nih guys? Dia ngajak main, malah ngajak kucing sumput atau petak umpet ya, hide and seek ya guys. Ayam mati itu untuk makanannya, tapi dikepo gitu. Kira bakal gerak, mau makan. Tuh, gini aja tuh. Nah. Makan. Leher itu pala atau sayap ini? Atau bulu aja? Loh, gak dimakan Esan Mubazir. Harimau sana banyak yang kelaparan sampai ke pemiliknya warga. Sampai kehausan ya, sampai gak punya rumah. Gak punya tempat untuk makan, kamu dikasih makan di sini, San. Untung tadi sembelih satu dulu guys. Kalau dua kan takutnya mau bazir. Jadi kalau satu Esan nggak mau makan, kita coba kasih ke Jinora. Tapi kalau masih nggak mau makan, gimana dong? Malah berendam doi. Tuh bocil malah berendam. Yaudah Jul bukanya kandangnya Jul. Kalau Esan masuk tutup aja, kita ganti sama Jinora guys. Nah, jadi salah satu kenapa ini yang nggak bisa dilepasliarkan terbukti ya. Dia nggak tahu itu adalah sebuah makanan, bisa jadi kayak gitu atau malah nganggap mainan ya, karena nggak diapain sama sekali. Sedangkan kalau untuk harimau liar yang punya instingnya masih bagus di alamnya, dia pasti makan lah, seger bau darah lah bagi mereka, terus juga masih hangat, masih panas, harusnya dia langsung makan ya guys, masih fresh. Tapi Esan dibawa-bawa, diajak main, diajak hide and seek, dijip intip, dikira bakal lari gitu ya, sekarang malah berenang, malah berenam ya guys, gitu ya guys ya. San. Loh. Nih, bukannya masukannya malah dikencing. Malah dispray. Jinora mau enggak ya? Kira-kira Jinora mau enggak guys? Coba komen di bawah, kira-kira Jinora mau enggak kalau dikasih ayam utuh kayak gini ya. Bagi mereka kan hal yang baru ya guys ya. Ya. Mulai. Masuk. Belok kanan San. Terus. Sip, udah tahu kalau dibanyer. Sip. Dikencing. San, ayo San. Gantian aja sama Jinora guys. Udah terlalu lama tuh masuk, mantap Esan. Sekarang ambil dulu ayamnya, Jinora keluar kita kasih ayam setelah Jinora keluar. Kita lihat keadaan ayamnya guys ya. Sayap ya. Jinora jangan nabok. Oh, kebedol. Masih semut enggak? Mana? Terus Jinora keluarin, kita kasih Jinora guys. Fakri pengen nonton tuh guys. Fakri. Abah juga nonton. Gak mau bos ya, San, Bah? Iya, pakai main. Oh, kenapa ya? Training lagi tuh guys, kalau mau makan ayam juga. Buka.
Jinora! Pemanasan dulu dia. Nah, beda nih. Kalau Jinora, kalau gak dimakan gimana? Jadi ayam bakar aja gitu? Kenapa setinggi face, sayang? Itu sehat, Jin, makan Jin. Jinora barbar kan? Ayo. Ayo, Jin. Nah. Nah. Bunyi guys. Jadi kejeduk sih dua orang lucu banget ya, kelakuannya unik. Nah guys, kalau Jinora ada kemungkinan makan ya guys, Jinora ya. Beda ya barbar, gue udah bilang kan Jinora lebih barbar, Esa lebih blow on. Lucu mukanya, mukanya blow on lucu gitu ya, kucing-kucing blow on tau gak sih kan. Oke, dimakan guys kalau Jinora, nice Jinora. Mam. Nah ini baru nih, kalau Jinora lebih barbar kan gue bilang nih, beda sama Esan. Pelan-pelan ya dimakan itu. Jin, itu kalau digigit ya, dalamnya rasanya kayak yang kamu bisa makan loh Jin. Luarnya sedikit beda soalnya, utuh. Ini nih, makan ini. Beda sama Esan yang di band ini guys. Kalau Jinora, dia makan cuma masih aneh aja, belum biasa. Kalau udah kebiasa, sering katanya baru bisa makan dengan lancar. Esan harus training dulu ya guys, untuk makan ayam utuh doang harus training dia. Bener-bener. Sticky face. Masih aneh rasanya itu, sama bulunya lah, sama apanya gitu. Gue juga masih pertama kali tidur makan kayak gini nih. Bingung dia kan, masih bingung gitu kan. Jin, dimakan gak? Dimakan ketang, itu dimakan kok, didorong makan. Ini juga bukan termasuk konten animal cruelty ya, cruelty. Bukan termasuk ke konten siksa binatang, karena nggak ada yang siksa binatangnya. Ayamnya disembelih dengan baik, seperti kita memakan ayam ya guys ya. Dikasih dalam keadaan mati. Cuma bentuknya utuh aja gitu loh, bedanya itu aja. Enjoy ya guys tuh, didorong lagi makan ayam utuh loh. Nah, bagus Jinora, good job girl, hebat. Habis minta lagi guys, minggu disitu kita kasih lagi ya. Ini baru bikin tenang, lega nih, bagus makannya banyak Jinora. Good girl Jinora. Kita tunggu sini aja deh guys, gua gak tega lihat ayam disembelih, gua tunggu sini aja deh. Nah guys, ayamnya datang lagi guys, kita kasih langsung ya, gak pakai lama. Jinora. Mantap. Senang Jinora sama ayamnya. Beda ya. Enjoy lagi guys, Jinora makan ayam yang kedua. Mantap. Sehat Jinora. Thank you.
Oke guys, habis ya ayamnya. Nggak habis sih, sisa ya. Jadi udah cukup sekian hujan juga biar Jinora masuk. Akhirnya kita lihat mereka dikasih makan utuh kayak gimana. Cuman Jinora mau, Esten nggak mau. Oke, jadi sampai sini kontennya. Thank you guys yang nonton ya. Bareng-bareng kita lihat kayak gimana kalau mereka dikasih ayam utuh. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel gue. And see you in the next video guys. Bye-bye.